Halo guys, balik lagi channel gue. Sorry sih, kita lanjut Kapten Tsubasa tim-tim guys. Jadi ini videonya singkat banget ya guys. Di sini gue cuma kasih tau kalian mengenai statusnya, tim skill, sama pasifnya si duo Tachibana dan Matsuyama yang baru guys, yang besok akan debut transfer ya. Dan ternyata karakter-karakter ini tuh lebih GG dibanding karakter Dream Collection kalau menurut gue. Ini kita lihat dari Masao-nya dulu ya. Ini Masao Tachibana-nya attack-nya 17.600, defense-nya 15.700, physical-nya 16.500 guys. Jadi ini total-total udah 49.000 ya. 49.000 tuh GG banget ya. Udah lebih hebat dibanding Masao Dream Collection guys. Oke, di sini ada team skill-nya, skill type forward dan AM. Berarti forward dan AM ya ini ya. Ini ada garis miring atau tapi kayaknya sini semua FW dan AM itu statnya plus 15%. Wah ini sih curang banget ya, gila loh. Jadi kagak peduli FW atau AM-nya itu hijau, biru, atau merah, itu statnya plus 15%. Atau skill type player all stat plus 10%. Jadi ini team skill paling GG nih guys. Gila parah banget ya. Dan nanti kalian bakal kaget ngelihat pasifnya si Masao ya. Pasifnya Masao itu bisa bikin Masao itu statusnya tuh sama kayak pemain mitos. GG banget, gila. Kayak Masao-nya ini skill ya, S guys. Oke, kita lihat Kazuo-nya guys. Kazuo-nya ini merah ya. Wah, gila ya Kazuo-nya merah loh. Udah gitu FW juga. Tunggu deh. Jadi Masao apa sih? Oh, Masao FW, Kazuo FW. Wah, gila mantep banget. Oke, Kazuo ini team skill-nya kalian sendiri ya. Toughness FW sama AM all stat 15%. GG banget kan? Udah gitu semua toughness all stat 10%. Dan statusnya ini total-total juga 49.000 ya. Jadi ini wah parah ini sih, bagus banget guys. Parah ini nih, pasifnya kalian bakal kaget deh ya. Oke, kita lanjut ke Matsuyama. Matsuyama akhirnya ada kartu bagus ya guys. Ini Matsuyama yang ini team skill-nya GG banget ya. Agility type AM sama DM. Wow, gila nggak tuh? AM DM all stat 15%. Parah ya. Begitu agility type player all stat 10%. Attack 16.000, defense 16.000, physical 15.500. Imbang ya. Ini Matsuyama ini imbang guys, tapi kalau kalian lihat sendiri ini Matsuyamanya GG banget ya. Kalau dijumlahin itu berapa nih? 48.000 guys total statusnya. 48.000 tuh bagus ya, sama kayak Matsuyama yang merah yang Furano guys. Wah, gila keren. Oke, Golden Generation of Football. Ini Golden Generation tapi kenapa kartunya dewa banget ya? Gila, ini debut transfer loh, bukan Dream Collection atau Dream Festival guys. Gila ya. Oke, kita langsung lihat ininya ya. Pasifnya guys. Pasifnya itu si Kazuo Tachi. Kazuo ya, Kazuo itu pasifnya itu combination Masao. Tapi ini combinationnya itu biasa maksimal kan 10% ya, kayak yang kemarin ya. Yang apa, yang WC ya. Tapi yang ini start plus 15% loh. Wah, parah loh. Jadi kalian lihat sendiri ya, statusnya 49.000 ya total ya. Kalau ada Masao di satu tim itu statusnya plus 15% ya. Jadi total 57.000 guys. 57.000 tuh udah sama kayak pemain mitos ya. Gila gak tuh? Jadi ini Kazuo mitos guys. Ini Kazuo mitos. Nah, Matsuyama. Matsuyama ini, aduh, rank S Eagle Pass. Bayangin ya, Eagle Pass itu harusnya itu bisa di, bisa itu jurus ngepas jarak jauh yang tanpa kehilangan momentum ya, kalau Eagle Pass ya kayaknya ya. Udah gitu high baller. Centering kick will always be a high ball. Jadi dia ngoper kemana pun itu pasti di FW tuh di kotak penalti pasti dapatnya high ball guys. Wah gila parah. Di tim biru tuh yang ada skill header high ball siapa ya? Margus. Margus biru ya. Yuga. Waduh gila parah deh. Wah ini curang banget. Ini tim biru jadi GG banget guys karena ada Matsuyama ini nih. Oke, okay, Kazuo tadi gue belum kasih tahu special skillnya ya. Special skill Kazuo itu triangle shot. Gila gak tuh triangle shot? Jadi dia naik ke atas tiang gitu ya. Begitu dia nendang ya. Keren banget. Wah parah skill shot. Ini skill pass. Dan yang terakhir Masao Tachibana. Ini juga skill shot ya. Tapi skill shotnya low flying ya. Jadi volley ya. Low flying scalp hurricane rank S. Sama ini guys, ini pasifnya juga GG banget ya. Status plus 15% kalau ada si Kazuo di tim.
Wah gila, jadi 57.000 loh powernya, gila nggak tuh? Udah tim villa GG, pasifnya GG. Ini mah orang pasti gacha guys, nggak mungkin nggak ya, gila loh. Jadi Masao mitos ini, Masao mitos, parah. Gila GG banget guys. Jadi kalau menurut gua, kalian kalau yang nanya gacha di banner ini nggak bang, pasti gacha guys, karena ini tiga-tiganya ini. Tim skillnya tuh super GG ya, tim skillnya super GG, udah gitu pasifnya sudah super GG guys. Jadi kalian wajib gacha di sini ya. Lupakanlah Dream Collection, lupakan Dream Festival. Ini lebih worth it guys, karena ini step up 3 kalian garansi 1 SSR. Jadi wah lumayan ya, 120 DP 1 SSR guys. Wah gila dulu, parah deh. Gue juga pasti gacha besok, gue ada 150 DP ya, gue pasti gacha guys. Oke, itu aja guys mengenai tambahan update mengenai Tachibana Twin sama si Matsuyama untuk besok ya guys. Ya, thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube gua. Kita ketemu lagi di video Tsubasa besok guys. Bye bye.